Sabda TV. Kalau margarinnya datang dari Jepang, datang dari Cina, halal margarinnya? Haram. Kenapa haram? Tergantung. Kalau margarinnya nabati, ada margarin nabati? Ada ibu-ibu? Ada. Ini kalau margarin hewani, iya. Kalau margarin nabati, ya enggak lah. Ya. Kalau margarin nabati, kalau dari Cina, dari Jepang, enggak ada masalah. Tapi kalau margarinnya hewani, biasanya namanya apa? Minyak samin. Samin namanya. Mentega samin, bukan. Saya biasanya lihat tukang martabak itu mentega besar, tulisannya samin. Kalau samin itu hewani. Kalau samin, minyak samin hewani. Dalam bahasa Arab, samin itu artinya gemuk. Orang gemuk namanya samin. Berarti minyak orang gemuk, bukan minyak orang gemuk. Minyak hewan, gemuknya hewan. Ya. Seperti itu. Kalau itu minyak atau margarinnya adalah hewani yang dari Cina, dari negara yang bukan ahli kitab, ya, haram Anda jual belikan, apalagi konsumsi.